Hai, welcome back to my channel, Wida Elvia. By the way, semuanya apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Senang banget kali ini aku baru bisa upload video karena aku kemarin-kemarin emang sibuk sama baby aku, jadi emang bener-bener susah banget buat nyisain waktu bikin konten. Jadi selama sehabis melahirkan aku tuh nggak pakai produk apa-apa, dan kebetulan aku dikirimin produk dari Scarlett, dan nggak kaleng-kaleng dong, aku bener-bener review langsung, bener-bener aku uji coba langsung ke wajah aku selama 2 minggu, dan ternyata emang bener-bener ada perubahannya menurut aku. Karena aku udah pakai selama 2 minggu, kulit aku tuh merasa lebih kencang, lebih halus, dan lebih cerah. Apalagi sesudah pakai serum ini, jadi dia tuh langsung memberikan efek glowing ke kulit aku gitu. Jadi aku mau menginformasiin sama temen-temen kalau Scarlett ini, selain dia punya produk body care, Scarlett ini dia mengeluarkan produk baru, yaitu skincare untuk wajah. Ada Brightly Ever After Serum, dan yang satunya ini ada Acne Serum. Ini untuk jerawat dan ini untuk kulit normal yang tidak berjerawat dan untuk mencerahkan. Ini juga bisa mencerahkan. Jadi serum ini dia berat bersihnya itu ada 15 ml ya teman-teman. Dan dia tuh bentuknya botol pump gini. Kayak obat-obat buat bayi gak sih? Jadi dia tuh gampang banget sih, gak mudah tumpah menurut aku. Tuh, kayak gini. Terus dia ada 2 varian. Yang pertama ini varian acne serum, warnanya ungu. Ini untuk kulit yang berjerawat, jenis kulit yang berjerawat. Dan kalau yang pink ini, dia Brightly Ever After Serum. Dia tuh untuk mencerahkan kulit normal, jadi yang tanpa jerawat. Jika kalian kulitnya berjerawat, berarti kalian harus pakai yang ungu ini. Jadi sebelum aku nge-review video ini, aku tuh udah nge-review sendiri di muka aku selama 2 minggu ke belakang. Jadi 2 minggu ke belakang aku tuh pakai serum yang ini setiap malam, dan kalau pagi sebelum aku pakai skincare, aku pakai serum yang pink ini, yang Brightly Ever After Serum. Jadi aku udah 2 minggu pakai ini, dan emang bener-bener menurut aku kulit aku tuh terlihat perbedaannya dari hari pertama hingga hari ke-14 aku. Jadi ini adalah hari ke-15 aku nge-review langsung ke muka aku serum ini, dan aku mau langsung share kepada kalian. Pasti kalian gak sabar pengen lihat review aku, karena aku 2 minggu yang lalu pernah bikin Insta story nge-review si serum cantik ini, dan aku bakal pakai untuk seminggu ke depan. Ternyata aku ini udah 2 minggu dan baru sempat bikin video ini. Jadi untuk packagingnya seperti ini, dan untuk packaging luarnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, teman-teman yang udah pakai pasti udah tahu packagingnya tuh kalau kayak gini. Jadi kandungan dari si serum yang pink ini, dia mengandung glutathione dan vitamin C. Glutathione itu pasti teman-teman udah tahu kalau glutathione itu berguna untuk mencerahkan kulit lebih cepat. Dia juga antioksidan dan untuk merawat kulit kita dari radikal bebas. Dan serum ini memberikan efek glowing dan mencerahkan kulit. Terus selain itu dia juga punya kandungan yang bisa mengecilkan pori-pori wajah. Itu kalau kandungan yang serum yang pink ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut yang ke acne serum. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang punya masalah kulit berjerawat, kalian harus coba ini. Jadi si acne serum ini dia tuh mengandung tea tree water. Jadi dia tuh membantu untuk mengecilkan pori-pori dan menghilangkan bekas jerawat, juga menghaluskan kulit wajah ya teman-teman. Yang ini dia juga bisa meng-upkan skin tone wajah kita, skin tone wajah kita. Jadi dia tuh bisa mencerahkan satu tingkat dari kulit wajah kita aslinya.
Dia juga punya kandungan salisilik asid yang mana dia bekerja untuk menghilangkan jerawat ya teman-teman, dan membantu untuk teman-teman yang punya masalah kulit yang lagi breakout atau yang lagi kayak detox gitu, yang lagi jerawatan gara-gara kalian salah pakai produk atau kalian lagi coba produk dan ternyata kulit kalian jerawatan, beruntusan, dan itu adalah breakout, teman-teman bisa pakai serum ini. Jadi aku mau langsung praktekin pakai serum ini. Menurut aku, untuk baunya dulu ya, untuk baunya itu dia tuh nggak nyengat, murni. Menurut aku murni bau apa ya, bau murni, bau serum nggak nyengat. Jadi cocok banget untuk kalian yang alergi, yang kulitnya alergi sama wangi yang nyengat dari skincare. Untuk teksturnya menurut aku ini tuh cepet banget meresap ke kulit, dan dia tuh nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Ini aku pakai langsung, dan dia tuh setelah dipakai emang benar-benar memberikan efek glowing pada kulit kita. Tuh. Terus menurut aku dia tuh cepet banget langsung nyerap ke kulit. Dan langsung bikin kulit aku glowing dong. Terus kita pijat pelan-pelan kulitnya. Kita tap. Dan ini hasilnya. Menurut aku ini udah langsung memberikan efek glowing, dan yang aku rasain sekarang setelah pakai serumnya itu langsung seger, karena pas dipakai itu kayak ada apa ya, ces dingin gitu loh, jadi adem, terus kulit aku jadi kenceng, glowing dan lembab. Jadi buat temen-temen, kalau kalian mau coba yang kulitnya normal dan gak ada jerawat, teman-teman bisa pakai yang pink ini, dan kalau teman-teman punya masalah jerawat kalian bisa pakai yang ungu ini. Nah teman-teman, aku tuh biasanya pakai serum Scarlett ini setelah pakai toner skincare yang aku punya. Jadi aku tuh sekarang pakai sebuah skincare, sebelum pakai krimnya aku pakai toner dulu, dan setelah pakai toner aku pakai serum si Scarlett ini. Dan menurut aku kulit aku sekarang lebih cerah dan lebih halus ya teman-teman. Kalian bisa lihat before afternya, dan aku bakal ngasih video selama aku menggunakan produk dari Scarlett ini. Jadi aku tuh nggak kaleng-kaleng ya teman-teman, aku bener-bener pakai. Cuman aku pakainya tuh yang bener-bener aku video tuh cuman 1 minggu full aku videoin, karena pas malam-malam berikutnya suka nggak sempet, jadi langsung pakai aja dan aku cuman foto doang. Nah ini adalah hari pertama aku, pertama kali pakai serum dari Scarlett. Emang agak kusam ya teman-teman, karena emang aku gak pakai apa-apa. Hari kedua masih sama, masih kusam, cuman emang aku gak punya jerawat, jadi aman-aman aja. Hari ketiga udah rada-rada mulai cerah sedikit, dan hari keempat emang udah kelihatan cerah menurut aku. Terus juga pori-pori aku tuh semakin mengecil, dan makin hari makin halus kulit aku, kayak kelihatan gak ada pori-porinya gitu loh. Dan hari kelima ini makin bersih menurut aku, makin cerah kulit aku, dan lebih glowing dari sebelumnya. Dan hari keenam ini udah kelihatan banget ya bersihnya. Ini aku video dari kamera HP, jadi emang asli nggak ada efek. Tuh ini makin kelihatan glowingnya ya teman-teman, karena kulit aku tuh sawo mateng, jadi emang putihnya nggak putih banget kayak seleb-selebgram yang lain.
jadi ini aku meril aja. Dan ini hari ketujuh, benar-benar muka aku udah se-glowing dan sebersih itu dari hari pertama hingga hari ke-14. Nanti teman-teman bisa langsung lihat before afternya. Ini yang aku sebelum pakai serumnya dan ini sesudah aku pakai serum sekarang selama 14 hari. Beda banget kan teman-teman? Jadi jangan diragukan lagi. Ini produk lokal tapi khasiatnya memang benar-benar terlihat. Jadi aku apa ya? Menurut aku suka banget sama ini karena harganya juga untuk semua produk Scarlett dimanapun dia berada, harganya itu cuma Rp75.000 dan itu adalah harga yang sudah ditetapkan oleh official Scarlett. Jadi teman-teman hati-hati kalau teman-teman menemukan produk Scarlett yang harganya lebih murah dari harga penjualan Scarlett yang sebenarnya. Mungkin itu aja video dari aku. Terima kasih udah nonton. Pokoknya salam sehat buat semua. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa yang udah subscribe untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, buat teman-teman yang mau order produk-produk dari Scarlett, kalian bisa banget cek IG-nya @scarlett_whitening. Terima kasih, bye.